Welcome back to my channel Jejak 31. Oke guys, kali ini saya akan berkeliling di Kota Tua. Dan teman-teman yang berkunjung ke Jakarta, jangan bilang kalian belum menginjak Kota Tua. Untuk teman-teman yang ingin jalan-jalan sama keluarga, sama teman-teman, sama pasangan kalian, maka tempat yang paling cocok ialah Kota Tua. Oke guys, gimana? Kita sekarang sedang di Kota Tua. Bagaimana kesan pertamanya untuk Kota Tuanya? Pokoknya asik, seru, mantap. Buat Kang Tatan, buat Crystal, Samyadi Channel, kalau nggak kesini rugi banget. Pokoknya untuk teman-teman yang seduluran, yang kalian berada di mana, di Kalimantan, mau yang di Surabaya, mau yang kalian di Malaysia, semuanya harus datang ke Jakarta. Ya, benar. Bagi teman-teman yang berkunjung ke Jakarta, jangan kalian melewatkan Kota Tua, karena tempat ini sangat keren. Jangan lupa selalu ikuti petualangan kita. Oke, Kang Dede, tadi semenjak kita ke Kota Tua, apa aja kesannya? Gimana? Ya asik, pokoknya kita keliling-keliling nikmati kota-kota masa dahulu. Ini kayaknya peninggalan zaman Belanda kalau kita nilai itu. Benar. Dari segi tembok aja tebel-tebel. Ya, nah, jadi Kang, sekedar informasi untuk Kota Tua ini sebenarnya tempat yang sangat ramai. Dan untuk teman-teman juga kita kasih info ya, karena kan di sekitar Kota Tua ini sedang rekonstruksi ya. Jadi teman-teman yang sedang naik busway atau untuk berkendara pribadi, kalian harus benar-benar memperhatikan jam-jam kalian untuk berkunjung kemari. Karena apabila kalian jam kerja atau weekend, jadi kalian itu harus benar-benar usahakan menggunakan transportasi umum, jangan menggunakan transportasi pribadi karena sangat macet teman-teman. Untuk kalian yang datang kemari, kalian bisa melalui busway ya arah kota. Oke teman-teman, saya kasih tutorial kita. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hai sahabat Jak 31, apa kabar kalian semuanya? Dan saya harap kalian sehat selalu dimanapun kalian berada. Oke guys, saya akan mengajak kalian untuk jalan-jalan berwisata di tempat yang sangat keren dan sangat paling favorit di kota Jakarta, yang itu bertepatan di kota tua. Sini kalian akan menemukan tempat atau spot-spot foto yang sangat keren dan instagramable. Dan selain itu kalian bisa mendapatkan wahana naik sepeda sepuasnya kalian. Dan di sini juga disediakan tempat untuk foto-foto yang 3D. Jadi teman-teman bisa berfoto sepuas mungkin dimanapun kalian berada, karena kota ini sangat bersejarah dan ini menggambarkan untuk kota yang sangat romantis dibalut dengan sejarah kota. A heart beat to the city streets, we begin to feel the fire, we rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun, as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pulls us from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, every shot from the top.
sedang berada di Kota Tua bersama Kang Dede Afrianto. Dan di sini saya akan jelaskan kepada kalian wisata apa sih yang kalian dapatkan di Kota Tua ini. Oke, teman-teman. Yang pertama, kalian bisa untuk foto-foto di sini dan dengan nuansa alam, teman-teman. Dan untuk kalian yang senang melukis, nah kalian bisa berada di sebelah kanan saya, itu menyediakan tempat untuk melukis wajah dan yang lainnya. Dan di sini juga terdapat beberapa museum, teman-teman. Kita bisa melihat Museum Wayang Indonesia atau Bank Indonesia ya. Jadi ada patung gerak. Ada patung, ada untuk yang paling terkenal sih itu yang untuk bersepeda ya. Jadi teman-teman bisa membayar untuk biaya sepedanya. Dan kalian teman-teman harus tahu untuk yang berkunjung ke Kota Tuanya ini gratis, teman-teman. Itu bisa biasanya buka jam 7 pagi sampai jam 10 malam baiknya ya. Jadi teman-teman saya ingatkan kembali untuk kalian yang berkunjung Kota Tua ini, jadi kalian itu harus memperhatikan transportasi kalian karena di sini itu sedang rekonstruksi bangunan dari areal untuk Kota Tuanya. Jadi kalian harus memperhatikan sehingga kalian nggak terkena macet. Jadi teman-teman sebelum kalian mau kemari, silakan kalian tinjau dulu bagaimana untuk transportasi di sini. Nah, untuk saya sarankan kalian menggunakan transportasi TransJakarta, teman-teman. Oke, sampai jumpa lagi. Terima kasih telah mengikuti perjalanan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.